Jauh ya kak? Sikit je. Sikit je. Wah, aku suka tu dengar ayat tu. Okey, okey, okey. Kita orang cuba percaya lah. Alright, hari ni hari Ahad. Checkpoint sahih kita orang. Buat tepuan batu denggit. Hari ni pun macam-macam benda jadi. Macam-macam benda lah. Kawasan KP kita orang susah kita keluar daripada kawasan tu. Akhirnya kita orang berjaya keluar. Dan sekarang pukul 10 pagi. Dan ni adalah checkpoint air kita orang. Tak tahu keadaan sana hujan ke tak. Kita pergi je. Ini adalah had. Confirm ambil orang. Pun kita orang redah je. Yang penting objektif capai. Itu je lah. Dan aku rasa jumpa kat sana je lah. Alright, kita orang dah sampai di trail head. Okay. Waterfall. Batu tinggi. Nama pun korang lupa lah. Dari hujung. Jadi ni ada lah. Jangan keluar. Ini adalah spot akhir kita orang. Mana perjalanan mengambil masa lebih kurang 40 minit lebih kurang macam tu. Aku tanya-tanya orang. Dan hari ni ramai orang. Kereta pun parking ramai. Kereta banyak parking. Kereta parking ramai. Dan sekarang kita terus lah ke sana. Aku tak dapat dekat orang penat. Ayat dah tak ada lah. Nak habiskan. Nak habis cepat ni. Cepat-cepat tu kita nak balik lah. Dah homesick rasa. Malam tu dia pun termenung je. Tak payah borak. Let's go. Seratus kaki, waterfall. Waterfall lah. Mau full lah dia punya. Dia water. Tapi dah jumpa dia punya nemesis. Kau dah jumpa kau punya nemesis. Vitamin. Jauh ya kak? Sikit je. Wah, aku suka tu dengan ayat tu. Okey, okey, okey. Kita orang cuba percaya lah. Dia dah cek descending tadi. Cek descending. Pulau yang luas. Dua je. Semangat dia datang ni. Dah
sebelum nanti. Tapi naik okey. Entah dah. Entah juga. Gigi tu, gigi tu. Okay, tu lah. Last tu, last checkpoint tu, last checkpoint ni. Tanya aku balik. Dia macam apa lagi? Aman lah tu lah. Ha? Kalau tu boleh tak? Dia tu kan lepas tu kesan ni lagi. Ini tempat dia lah. Hai. Air terjun batu bertenggek. Akhirnya kita sampai sini. Dan dia dah sebab akhir orang hari ini ramai gila. Ramai gila, tak terkata gila tu. Terlalu ramai hari minggu. Jadi kata kata hari minggu, ramai lah korang ya, ramai. Terima kasih.
masuk untuk berambus sebentuk ngadap pacak dulu. Pasal sedap mandi, kaki dah sejuk, potong dari pacak, krem kaki dia. Jadi hati-hatilah siapa yang nak mandi-mandi sini. 100 meter, naik. Kau mana tak boleh lama? Buat nak berangkat ke? Johor. Tapi dah injek lah air pertama. Air kedua dia gagah air dua. Air ketiga dah tak boleh. Dah barai dah. Habis power. Okay. Rasa jari aku buat recap. Dan disebab akhirnya video kali ni, okay. Dah aku malas nak rekod lagi. Akhirnya misi berjaya, sukses. Alhamdulillah. So dalam banyak-banyak tempat ni, Kit, tempat mana kau suka? Tak Ketundung. Tak Ketundung yang terbaik kan. Tak Ketundung antara yang terbaik lah. Pulang dia besar, jalan ni tak susah. Dan banyak choice, banyak bila choice. Kau boleh pilih mana tempat kau nak pergi. Mana tempat kau nak buka tapak kemah ke, nak barbecue ke apa ke. Ini kau boleh suka hati kau. Banyak gila choice. Air bersih. Tapi yang penting latar Kerenung tu kena pergi dulu lah, terjun atas tu. Melawar gila, besar gila. Sejuk-sejuk tapi sedap. Ramai. Kalau pergi tempanan lagi sedap. Tu top list lah. Top list lah. Nombor 2. Nombor 2. Air terjun Tenggek. Terjun Tenggek kedua. Tapi kita kena pergi time kat orang sekejap. Pergi time ramai, tak adalah sesak sangat. Tak nampak sesak pun. Pasal dia banyak choice lagi tu. Cuma kalau ramai sangat, orang nak minggu masuk susah. Itu lah masalah. Nombor 3. Cerandong. Cerandong tu simple tempat dia. Camping sedap ada di situ. Ada campsite dia ada. Ada bilik air. Tak bersih, ada bilik air. Ada jamur bit, serius. Bersih. Nombor 4 nak terjatuh pada yang nombor pertama kita pergi lah. Tak gapi sesuai untuk merajuk kejap kan. Sangat pergi kejap, balik lah. Tengah galau kan. Dia sebab dia waterfall macam tu je. Waterfall tu kalau ramai pun dah tak boleh buat apa lah. Sempit lah. Mandi pun shower je lah. Pun yang tak bestnya kalau korang jalan kaki pada luar kan, ke dalam. Itu agak jauh lah. Agak jauh. Korang berkasih baik pasal kita orang bawa kenderaan besar. Masuk dalam parking simpang terus lah. Jadi 20 minit kita orang jalan. Tak jauh. Tapi jauh. Kalau parking buat kereta biasa, parking luar construction tu memang pas kaya jauh. Memang mental lah. Mental lah. Tak kata itu panas ke, panas lah tu orang. Masuk pula ramai orang, tak tahu kan. Tiba-tiba ramai. Banyak lah kan. Mesti mandi kan. Air terjun tu kan. Nampak lah. Tak air mandi, ambil gambar tu susah. Tak kita kata tak ada orang, ada pun dia pun dah nak gerak dengan kita je tu. Cuma tak ada kolam, ada kolam tu mungkin lama. Apa pun area-area Kuala Kubu Baru, Batang Kali memang better pergi. Pergi lah, memang best lah. Dia kata wajib pergilah situ. Korang boleh try explore banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi tuan tak pergi, tapi tuan pilih mana sempat pergi. Cuma 3 hari pun agak pack sebenarnya. Lepas tu boleh singgah. Kalau jenis nak pergi hiking, Bukit Kutu. Boleh dah pergi ke kampung asli tu. Sungai Petak. Kau boleh camping situ. Kalau situ ada Lataman Medang. Yang Bukit Kutu. Tapi yang masalah parking. Parking masalah. Boleh kau parking lah tempat yang private bayar tu lagi better lah. Senang nak keluar. Masalah tak apa, susah nak keluar. Kita orang tadi berapa jam keluar? Daripada malam. Daripada malam nak pusing kereta tak lepas. Malam pun ada orang naik juga kan. Malam betul lah, aku ada baca thread lah pasal hiking malam-malam. Memang betul lah orang nak naik mungkin betul malam-malam. 12:30 malam ada lagi orang naik. Pukul 11 tu masalahnya. Itu tu lah kalau pergi Sungai Petak tu, aku boleh lepak dekat Empangan lah. Boleh ambil gambar dekat Empangan, minum kopi kat situ, ada view. Memang tak busy. Itu tempat better berhenti. Better berhenti lah. Kau siap ride.
yang kaki motor, kaki kereta memang nice lah. Kawasan wajib. Pergi eh. Petak tu korang boleh explore situ banyak gila jeram, sepanjang jalan tu jeram. Setakat ni kita orang punya makan semua makan dekat campsite. Memang makan dekat campsite. Apa yang ada kita makan, kita bawa balik, kita bawa, kita makan, kita masak. Menu kita campsite tu tak payah kan? Campsite payah, apa tak payah? Berapa? 30. Oh 30 lah. Dekat ni, tengah petak 30 campsite. 30 lah, apa dia payah ni? Cuma tak ada dua campsite, tu belah bawah, tu belah atas. Ini lah macam mana. Kalau nak lebih selesa, bawah lah, tak ramai orang. Kalau kalau nak ni macam air terjun cantik, kena pergi atas lah. Atas lagi pun boleh, mana kau cari lah. Terlalu banyak choice. Betul. Jadi untuk orang yang nak explore kawasan daerah Batang Kali, KKB, better. Sarankan kau datang. Banyak tempat kau dulu. Ini kata-kata terakhir tak ada. Jagalah hutan kita. Jagalah hutan kita. Jangan sampai tak ada tempat kau nak pergi lagi. Okay, sementara boleh pergi, kau pergi lah dulu. Betul-betul. Sekarang zaman viral lagi cepat. Apa lagi cepat buka tempat tu. Lagi nanti tempat tu lagi ramai orang keluar akan datang. Okay, aku rasa untuk sampai sini sahaja. Mission success. Okay, terima kasih banyak sampai menonton. Siapa yang suka video ni, sila like dan subscribe. Jika ada komentar, sila tulis di ruang komentar.